Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, hari ini admin akan terus melanjutkan eksperimen, yaitu menanam tomat full kunyit, sahabat tani ya. Nah, karena tomat tidak mungkin ditanam di atas kunyit, sahabat tani ya, jadi kita butuhkan media tanam. Nah, sahabat tani, untuk media tanamnya kita akan gunakan serbuk gergaji. Serbuk gergaji plus tanah yang ada di sekitar serbuk gergaji. Oke sahabat tani, kita akan ambil serbuk gergajinya pada media polybag ini. Ini bekas kertas semen sahabat tani ya. Oke sahabat tani, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke sahabat tani, ini adalah serbuk gergaji yang bekas admin ngambil dulu ya. Bentuknya seperti ini. Ini adalah serbuk gergaji yang sudah lapuk, yang sudah lama banget ya, 1 tahun lebih umurnya sejak ini ditebang dan digergaji sahabat tani ya. Oke sahabat tani, admin akan ambil dulu ini serbuk gergajinya sahabat tani ya. Sahabat tani, perlu diketahui ya, serbuk gergaji seperti ini ada jamur berwarna putih seperti ini. Ternyata ini bagus ya, admin sudah aplikasikan, admin sudah jadikan serbuk gergaji ini sebagai media tanam pada beberapa bulan yang lalu sahabat tani ya. Kita sudah coba pada tomat dan pada timun, ternyata hasilnya bagus. Nah, jadi teman-teman yang mungkin saja mau mencoba menggunakan serbuk gergaji ini plus tanah ya sebagai media tanam, silahkan teman-teman coba sahabat tani ya. Karena admin sudah membuktikan serbuk gergaji plus tanah yang ada di sekitar serbuk gergaji ini bagus untuk dijadikan sebagai media tanam. Oke sahabat tani, admin akan lanjutkan dulu ini untuk mengambil serbuk gergajinya. Oke sahabat tani, setelah kita mendapatkan media tanam dari serbuk gergaji, berikut tanah yang ada di sekitar serbuk gergaji. Selanjutnya admin akan melakukan pemasangan lanjaran sahabat tani ya. Karena lanjaran ini penting untuk tanaman tomat ya. Tanaman tomat itu merambat, jadi batangnya juga kecil ya, tapi buahnya besar, sehingga kita butuh lanjaran. Oke sahabat tani, sekedar informasi untuk media tanam polybag ya, sebaiknya polybagnya itu tembus ke tanah. Nah, ini lanjaran ini sebagai alat untuk menembus polybag ini supaya tembus ke tanah, agar mikroba yang ada di tanah sekitar sini bisa naik ke media kita ya, media polybag. Oke sahabat tani, selanjutnya kita siapkan air karena media polybag ini akan kita siram dengan air, dan juga kita akan tambahkan sedikit arang sahabat tani, karena arang ini fungsinya bagus sekali untuk tanaman, terutama untuk polybag ya. Fungsi arang pada polybag ini fungsinya supaya media tanam polybag ini berongga-ongga sehingga nantinya tidak padat, karena tomat ini umurnya bisa mencapai 3 bulan lebih sahabat tani. Nah, oleh sebab itu kita perlu tambahkan arang pada media tanam polybag. Selain itu, arang juga bisa menyimpan air sahabat tani, dan juga tentu arang ini sebagai sumber karbon ya. Jadi kita kalau mau membuat media tanam polybag sebaiknya tambahkan arang. Sebetulnya tidak media polybag saja, pada media tanam langsung kita juga perlu tambahkan arang. Oke sahabat tani, selanjutnya karena ini tutorialnya full kunyit, maka kita akan tambahkan kunyit untuk pupuk dasar sahabat tani ya. Kunyit ini kita akan gunakan 1 tutup botol sprit ini per 200 ml. Nah, kita akan masukkan ini 1 tutup botol kunyit, nanti kita akan tambahkan dengan air 200 ml.
Oke, sahabat tani, kita tambahkan air ya, 200 ml. Kemudian kita siramkan pada media tanam. Nah, sahabat tani, ini juga sekedar informasi, pupuk dasar penting ya, baik itu menggunakan kimia ataupun menggunakan organik, baik itu menggunakan sintetis ataupun menggunakan pupuk buatan ya. Nah, sahabat tani, pada video kali ini kita hanya full menggunakan kunyit ya di pupuk dasarnya. Dan ini sudah terbukti sahabat tani pada tanaman tomat ini. Ini hari ke-20 ya setelah semai. Alhamdulillah perkembangannya bagus, hanya menggunakan kunyit. Nah sahabat tani, untuk informasi juga bagi teman-teman, silahkan kalau mau mencoba, kalau bisa mau bareng kita ya sahabat tani ya, kita mencoba keajaiban kunyit ini pada tanaman tomat sahabat tani ya. Karena admin juga sudah membuktikan ya, dari 0 sampai 20 hari setelah semai, alhamdulillah sudah terbukti ampuh ya, kunyit ini ternyata ampuh. Selain fungisida ataupun bakterisida, juga berfungsi sebagai pupuk. Daunnya hijau sahabat tani ya, daun barunya sudah hijau. Oke sahabat tani, selanjutnya kita akan melakukan penanaman. Ya kurang lebih seperti inilah kalau untuk melepas dari media polybag persemaian. Seperti ini ya kurang lebih. Nah selanjutnya kita akan masukkan pada media tanam ini ya, dari tanah dan serbuk gergaji sahabat tani ya, yang tentunya sudah ada mikrobanya karena sudah ada jamurnya ya pada serbuk gergaji yang umurnya sudah 1 tahun lebih untuk serbuk gergajinya. Oke sahabat tani, selanjutnya kita tinggal uruk dengan media tanam ini ya, dari serbuk gergaji dan tanah, juga ada arang sedikit tadi itu sahabat tani ya. Oke sahabat tani, selanjutnya ini waduh ketimpa sahabat tani. Selanjutnya ini tanah yang ada pada media semai, kita uruk ke sini ya, kita masukkan, dan juga sedikit arang ya, kita akan taburkan arang, dan juga sebagai tambahan kita tambahkan juga dengan pupuk kompos ya. Pupuk kompos kita juga akan tambahkan untuk di bagian permukaan dari media tanam ini sahabat tani ya. Jadi untuk di bawah kita gunakan serbuk gergaji dan tanah, kemudian untuk di bagian atas kita akan gunakan kompos dan juga arang sahabat tani ya. Oke sahabat tani, selanjutnya kita taburkan arang. Setelah kita taburkan kompos, kita taburkan arang di bagian permukaannya supaya ini bisa menyerap air dan juga sebagai mulsa ya, karena kita juga butuh mulsa untuk tanaman. Nah untuk mulsa ini selain menekan rumput, juga sebetulnya melindungi mikroba yang ada pada media tanam kita ya, karena mikorija dan kawan-kawannya itu nggak suka ya kalau dipanaskan ya, kalau terlalu panas mereka nggak suka juga, maka kita perlu menggunakan mulsa walaupun hanya arang saja seperti ini. Oke sahabat tani, selanjutnya kita siram dengan air sahabat tani ya. Dan juga ini penting ya, karena ini tutorial tentang kunyit ya, maka kita akan tambahkan kunyit lagi, 1 tutup botol sprit ini per 200 ml air. Jadi nantinya eksperimen ini benar-benar real ya, benar-benar full kunyit untuk pupuknya. Nah sahabat tani, kita akan tambahkan dengan air 200 ml, kemudian kita akan kocorkan pada tanaman tomat ini. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan ya, dari nol ya, dari biji waktu itu ya, dari biji sampai saat ini 20 hari setelah semai, alhamdulillah tanaman tomatnya selamat, dan mohon doa restunya ya supaya tanaman tomat ini selamat sampai petik matang, karena cuma 1 pohon sahabat tani. Makanya mohon doanya ya supaya tanaman ini tetap kuat, tidak terserang jamur ataupun terserang hama yang lainnya. Oke sahabat tani, untuk melawan lupa kita tulis ya proses penanamannya, yaitu tanggal 9 Mei 2023. Oke sahabat tani, jangan lupa saksikan terus perkembangannya pada tanaman tomat modal kunyit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.